Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hikmat maulid saat malam mangkin gak dinto mengenal lebih semak oleh de junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukarramun sadaja para tetangke Rasulullah kajen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangka Nabi dan Rasul seterakhir seyutus sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dan setajana umat manusia kangkui mendapat agama Islam kangkui mendapat syariat serta akhlak semuanya. Rasulullah ayutus zaman semanusia tidak sambungan sama sekali dengan ajunan Allah seizempa namun bertoban arjah tidak akhlak semuanya kalakuna namun perang atau karan megah boleh nyakim datang ke serta ada erbetan mabuk ben zina siang ben malam si kuat si berkuasa Rasulullah ilahirakin izaman si gak lima raja-raja si raja pada berkuasa ida jana kota Mekah pada kerajaan Romawi sekak di menang Eropa sampai dek pesisir negara Arab nama Syam, Syria, Lebanon, dan Palestina serta sekitar. Etemor dek jana Mekah, pada Persia, Rato Iran, semenentang, membentang luas sampai dek Asia selama ribuan tahun. Elaon kota Mekah, pada kerajaan Fir'aun, si ampun pusat kota Mesir ribuan tahun ibarat lawan Mekah pada Raja Habasi sehingga bersenin tanah Afrika serta timur kota Mekah pada dinasti Cina siampun ribuan tahun berkuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahirakin tengah-tengah raja siakun gak dintuh tepat neng kota kini sekenan kalaban kota Mekah sepenuh kejahiliaan tapi sebab perjuangan ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakwah madapa Islam kalaban akhlak semonja sedojana kerajaan-kerajaan kak dintok sepada raja ancur luluh lantah bersimpuh di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebagian dari raja-raja si agung kak dintok itawan irantai ikiring di para sahabat yerek di kota Madinah kalaban angkuin sepenuh emas kalaban mahkota sepenuh kalaban berlian ikiring menuju di kota Madinah di kota ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ilahirakin tepai waktu sofuna malam 12 bulan maulud tahun kecil sebertepatan kelabat tanggal 20 April tahun 570 situng Masehi waktu ngandung pun Siti Aminah pun ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui oleh isyara berpototu bahwa beji sekandung kak dinto minangka nabi seterakhir bahkan mulai jimin emba-emba kanjeng Nabi Muhammad malolo epakengak ben malolo makengak dek masyarakat-masyarakat Mekah bahwa dari katorona bekal beda sitati Nabi si terakhir si asmana Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu kanjeng Nabi Muhammad ilahirakin keluar dari epun Siti Aminah
cahaya sesangat terak sesampai nera endak negara Syam, bahkan sampai terak dak ke langit. Malam Senin gak dintuk, malam kelahiran ajunan Rasulullah, arjaban berhala sesabak bi orang kafir Quraisy Mekah tengah nak Ka'bah sebanyak 300 sebiter berhala dalam Ka'bah gak dintuk pada Rabu Aseragan. Apoi sesempena orang Persia dan Iran mati terkalah sebenarnya dengan Iran sekat dimaafkan esempa selama ibuan tahun mati tepat malam kelahir ajunan Rasulullah. Bahkan malam Senin tanggal 12 kat dito lentu sesangat raja sesampai kerajaan Kisra raja Kristen sebenarnya dengan negara Syam ancur sampai 12 pang-pang pada kujur kapi hewan-hewan obuan malam mangkin kat dito malam kat disah malam Senin kota Mekah pada pentah dok sedojah majikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir hakim dari orang yang sepuh laki si asma'ipun Sayyidina Abdullah Ibnu Abdul Muttalib si asampun nasab dan Sayyidina Ismail putra Nabiina Ibrahim alaihi wasallam akhir hakim ajunan Rasulullah dari Ibn Siti Aminah bintu Wahbin sekak dima ki majadi telo popona Sayyidina Abdullah akhirakin dalam keadaan bersih tak ada kotoran sama sekali tak ada dera dalam keadaan asonat dalam keadaan asujud dalam keadaan atikir da Allah Subhanahu wa taala anapun abana ajunan Rasulullah Sayyidina Abdullah ibnu Abdul Muttalib maka apun seta waktu nak kaji Nabi Muhammad 6 bulan dalam kandungan Rasulullah tantretan sadaja langsung esosuen sarang epuna maka pas etrosakin sarang Siti Thuwaibah al-Aslamiyah budak binin mazadim kanjing Nabi Muhammad esapun agak dintu terus ikanti yakin dak situng reng bini sasmana Sayyidah Halimah as-Sa'diyah sedari temurah kota Taif ekoptu Rasulullah sewaktu tak dintu namun umur kikene dakti sana Siti Halimah kampung kabilah Bani Sa'diyah selama 4 tahun mas eba Bani Pola dak Siti Aminah dak epuna ajuran Rasulullah sebab dak kota Mekah esapun Rasulullah umur 7 tahun epun Siti Aminah kak dintu apakah Rasulullah tak angkui nyalase dak abadah seesarenakin Sayyidina Abdullah kak dintu kampung atau di kota Madinah tengah perjalanan puna Siti Aminah kak dito atikal punya maka pas sarenakin puna antara nama kabar Madinah nang situng kampung saya kenal kampung Abwa sampun kak dito ajunan Rasulullah ganti sarang majadin Sayyidina Abi Talib sarang amacana sarang ambana Sayyidina Abdul Muttalib selama 2 tahun maka pasikan te sarang majadin Sayyidina Abi Talib esapona setena Sayyidina Abdul Muttalib elindungin sarang majadi epon Sayyidina Abu Talib ajunan Rasulullah waktuna kajing Nabi Muhammad umur segame tahun Rasulullah kadito araji sarang situng orang bini si asmana Sayyidah Khadijah sekik majadi telopo puna Rasulullah sintung reng bine semolja seter hormat kota Mekah Rasulullah ngasanin dak ke putrah dari Siti Khadijah kak dito dak ke menem putrah sintung Sayyidina Qasim seteh waktunat belum dewasa si nomor 2 Sayyidatina Zainab sampai araji sampai arakah Siti Zainab bahkan andi putrah tapi putrah dari keturunan Siti Zainab tadi keturunan sampai mangkin si nomor 3 Siti Ruqayyah seneka juga sampai arakah tapi tadi keturunan dari Siti Ruqayyah si nomor 4 Siti Ummu Kulthum seneka juga sampai arakah dari Sayyidina Uthman tapi tadi keturunan sampai dapat zaman mangkin
Si nomor 5 Siti Fatimah Az-Zahra. Sekak di ma'araka Sayyidina Ali. Dari Siti Fatimah turun sedejana moto epon keturunan zuriyah ajunan Rasulullah sampai zaman manggen para habaib dan para syarifah. Si nomor 6 Sayyidina Abdullah juga zeta ewaktu kikene ajunan Rasulullah juga ngakumin putra boleh si asmana Sayyidina Ibrahim dari raji lain iki gak nintok Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Masa perkembangan usia ipun Rasulullah dari mulai kanak sampai dewasa ajunan Rasulullah ampun padang ban ikau ningin sarang bangsa Arab kecucuran nah keapikan nah ketinasan nah bahkan akhlak-akhlak muljana ajunan Rasulullah sampai kanjeng Nabi Muhammad julukin mashur masa jen hiliyah kalaban julukan al-amin orang laki sehingga perjajan seampun ada pak di umur 30 belum tahun maka mulai tampak tanda-tanda kenabian dan keajunan Rasulullah akati mulai kanjeng Nabi Muhammad ni ngalain raktira mulai kanjeng Nabi Muhammad menabi alumampa kak pungkan pada undung kak pungkan ban batuh pada asojud da ajunan Rasulullah sesehingga masa panikah Rasulullah seneng nyepeh dengan neng ketibi karena ruwata ngatelak peradaban jahiliyah sepenuh kalaban akhlak-akhlak yang bertentangan dengan norma-norma akhlak kemanusiaan. Rasulullah seneng nyepeh nusitung gua eko cak gua hiro ajunan Rasulullah kadang nyepeh teluari kadang seminggu kadang sampai sebulan sampun umur epon ajunan Rasulullah dapat 40 tahun lebih 6 bulan lebih belum arih Rasulullah parapan alingki ekwa hirok oning-oning erabuin malaikat Jibril kakui maturan wahyu sepertama dari awal surat Al-Qalam ikra bismi rabbikal ladhi khalaq saat kak dito Rasulullah ampun resmi tadi nabi ban utusan ipun ajunan Allah waktu itu terakin hal kak ditok dak ke orang Mekah langsung iman ban mukmin terkalah empat manusia situng Sayyidah Khadijah raji ipun Rasulullah nomor 2 Sayyidina Abu Bakar Siddiq nomor 3 Sayyidina Ali dari kalangan nak kanak muda nomor 4 Sayyidina Zaid bin Harithah dari kalangan budak. Rasulullah ada di Mekah secara samar-samar selama 3 tahun. Ibantu sarang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari telem dan telem sampai belasan bahkan puluhan orang Islam masuk Islam tadi sahabat Rasulullah. Pas Rasulullah ibakun sarang Gusti Allah Ta'ala kalaban ada wah rang-terangan ekota Mekah ben sekitarah selama 10 tahun sampai akhirnya ajunan Rasulullah apinda dari kota Mekah menuju kota Madinah asabab penyakit perangan bahkan sakian dak ke ajunan Rasulullah ben para sahabat ajunan Rasulullah dari kota Madinah Rasulullah menyebarkan Islam kembali ajunan Rasulullah ad-da'wah selama 10 tahun sampai akhirnya bisa ngebesarin kota Mekah boleh tahun kebelu sampun belum tahun Rasulullah apinda ke kota Madinah Rasulullah berhasil apolong sarang para sahabat sampai setena ajunan Rasulullah sekitar sebanyak 104 ibu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai akhirnya dapat dakwah Islam dak bumi Nusantara dapat dak Jabah dapat dak Tanah Madura bahkan dapat dak Kampung Sepenih dak Tisa Bencaran dapat dak Kulaban Ajunan Sadaja lebat perjuangan para sahabat perjuangan para tabi'in perjuangan para ulama tak ada lain malar mantar
Islam dan iman serta akhlak warga kadinto ibtasita dalam keadaan husnul khatimah kita bersama dari dunia sampai ke ajunan Rasulullah apakah iman pada genging syafaat ajunan Rasulullah pada nyip-nyip kullamun jana ajunan Rasulullah kelak di padang mahsar pada apolong iswar keipuan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin para tantretan pada tetangga sangat betul kullamun jakin menurut para sahabat Rasulullah kak dintok tengki badan tengki na badan ipun Rasulullah kak dintok tergolong sedeng arti ipun tak cek sangat tengki na namun juga tak pandek tetapi nama Nabi apolong sarang orang setengki Rasulullah kak dintok tepat dan lebih tengkian dari orang setengki manabi kole epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pole tak pote ngencer namun tak hanya mecoklat bali azharul laun meremuh kole paling genteng bernar kole anapun rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika tak peniker juga tak lurus rojilas sya'ri semua ombak bena gelombang lanjang rambut epon terkadang sampai dapat dek bauduan Rasulullah terkadang dapat dek kebauna dek kebun bebena kopeng bentar kadang kadang dapat pertengahan kopeng epon ajunan Rasulullah kalaban bernasi sangat celeng kecuali sekitar belasan rambut tak lebih dupolo rambai si oben laksana benang perak di selah-selah rambut si sangat celeng manabi kelerasan rambut epon epacaren maka rambut sepote aoba tadi koning tortera seperti benang emas searam seasinar kanjeng Nabi Muhammad kesokan nyoroi rambut epon terkadang epoka dua terkadang esoroi biasa serta eminyain sehingga rambut epon padang rapi anapun bentuk selera mua epon ajunan Rasulullah eki kak nintok sangat jember tor sedeng antara bunter ben lanjeng alis epon bada sekonik melengkung tor sampur na gembek tetapi na kedua na alis tak sampai acampo jabuna sebagainya sahabat Rasulullah manabi sangat bentuk kanjeng Nabi kak nintok maka tampak antara alis dua epon orak-orak mirah dining pengempung eki kan itu elong epon ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika lantuk tapi tak berdekah mana bisa saja epon panika sangat murka sehiasin kalaban bulu segempe selanjang sekali melengceng lengah saja epon sangat celeng juga tepotena sangat pote asar tabada sokone kameraan kanjeng Nabi Muhammad nengalin elem malam padebi nengalin eyang siang kanjeng Nabi Muhammad ningalin keada juga sekaligus ningalin kebudi kanjeng Nabi Muhammad tak ajar dek demar manabi tempat sepeteng balik tempat sepeteng tadi terak asabab ajunan Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad seneng ajelim dek keundaunan sefiru ben aing seakili kanjeng Nabi Muhammad lebur ngoledin dek kebuah apel otabu utrujah bangsa lemon ruk cerukan kanjeng Nabi Muhammad manabi ajalan manabi acelaan telok ekanan telok ekacir ewekto malam sebelum asarin lemak bareng mustaibat tasarang ajunan Rasulullah situng kacah dua pecelaan telok soroi segegabai dari ketinga gajah empat siwak lemak midro alat keangkui nyoroi obuk sagumpel anapun pepe ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panika tak tampak merunjung juga tak kelpon somut epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam epetepes tak sampai nyetim dak rame rana bibir anapun lesana panika cukup sampurna kalaban andi arteh Rasulullah tak dito tak copek lesan juga tak lebar talanjung ajunan kanjeng Nabi Muhammad manabi baca epon eki kan itu bagus serta atir terapi ban bada sekone kerenggangan sekone antara baca dua seyak tas ada renggang sekone
mana bikasokan namun mesem tak sampai padang bejen, bahkan tak sampai agelak nyaring. Menabi adabu sangat fasih, jer-jer serta terang. Tebuna sahabat kanjeng nabi ete ngalen badan nur keluar dari lesan mol jenah ewaktona kanjeng nabi Muhammad adabu jangku epon sangat agung serta mololo esoror gaya nemenyain sehingga tampak rapi ben ganteng. Anapun lek erah tebuna sahabat ka'an najida dumyatin fi sohra'il fiddo iki kak dintok sangat papat ben bagus bentukna asar tatera tur ganteng. Kanjeng Nabi Muhammad rojulun marbu iki kak dintok orang laki sandi dada bidang e antara dada ben pacet erenah sangat agung dadenah bangki bangduan sangat lebar. Kanjeng Nabi Muhammad tak lempu telanjuk tak kelpung balik badan si Aisyah tor padat e antara nebucil bencil geng adadah seetong buin buluh sesangat alus ben dabuna para sahabat punten lo etong buin buluh esoso celengah ben ebedek arendah elengan duaan ben ebangki bang duaan serta ebun atas adadah juga etong buin bulu-bulu sealus e antara bangki bang duaan ben setempel kanapian pelonah roh oman ben minyak misik bahkan ikabai minyak sarang sebagian sahabat manabi alo mampa alo mampa otaba alengki cekak bau roh oma kanjeng Nabi Muhammad manabi acoba ban audu eteradain sarang sahabat ban ikosokakin dek dan badana manabi agunteng ikalak ramputa beramputa ajunan ban erepuk sarang sahabat sampai sahabat sebagian sahabat pernah nginom dek kepenyunah pernah nginom dek derana paling genteng manusia dari jauh nah ben paling manis manusia dari seman tabuna sahabat raraina Rasulullah asonar pada sarang bulan purnama tabuna sahabat beten kaulah tak pernah ninggalin orang seperti kanjeng Nabi Muhammad baik sebelum kanjeng Nabi Muhammad ilahirakin ben baik sebelum sampun sayyidina ajunan Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad ngangkui lampi top tor asung koan serta asurbanan kadang nanggui jubah aridaan aselendangan seleber serta ngastanin tungket aseloan seesaba etekan tegah sekanan ebalik socanah dek ke dalam astanah kanjeng Nabi Muhammad jemula sahabat astanah socanah selo seyastanin gak dinto celeng aku serpote ajunan Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad gak dinto ngastanin dek sandal kadang sabatu kanjeng Nabi Muhammad manabi alamampa lo igerzit kanjeng Nabi Muhammad kadang tak padang jang baja genah e waktu siang ban malam kanjeng Nabi Muhammad manabi atole sarang badanah ketika yolok ring lain dari nang hormat dek kamonosah kanjeng Nabi Muhammad paling senang dek bernapote serta nabitin kalaban nan nganan e dalam setelah kelakuan semulja manabi apolong sarang para sahabat pada nonduk setelah serep bendines sahabat mana bita cukup sarang kanjeng Nabi Muhammad ngeter ben gugup tetapi nama Nabi Apolong lebur ben tak pusen serta ngerongin kanjeng Nabi Muhammad tak adabu kecuali mana Nabi Apolong meloloker mikir tentang umat ngaku ngakin dak kenikmat sangat jengkene tak toman dukah karena nafsunah mongkor dari orang siapun tak sopan tak toman meromok tak toman ngangkak dada ben sombong ma'akur manusah bentak ma'atokaran manusah tak alo mampa tak alengki kecuali zikir da ajunan Allah tak megaan bentan orang lain paling belesa manusah ben lampuan manusah tak melesan kecubaan kelaban kecubaan tetapi nanya pora bena maaf tak toman nyacat ben nyela orang bahkan tak toman dik nyelidikin ketodu seorang lain tak nyacet dan dek eren dan tak toman duka dek rajin tetapi nolongin dek rajin itu lemah sabar manabi apolong sarang orang-orang setan di ilmu seneng dek ke orang fakir dan orang miskin
bahkan seneng apolong ada sarung mereka mau tasbih ban olok salam dek kajeng Nabi Muhammad wan hewan ban kajuan serta babatuan malar mantar yang ku sebagai umat si kepada kenging semangat ibuan ajunan Rasulullah si kemalam mulut dan mangkin meseneng mafunga di ajunan Rasulullah sehingga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.